Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan Pilpres 2019 ini bisa berjalan dengan baik dan jujur serta sukses untuk memilih presiden dan wakil presiden kita yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Paling tidak presiden yang kita harapkan adalah presiden yang pro umat dan bisa menjaga agama dan negara kita yang tercinta. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dimulai nanti debat presiden. Kita akan bersama-sama menyaksikan dan insya Allah apa yang disampaikan para calon-calon nomor 1 dan nomor 2 mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita sehingga pada saatnya nanti diharapkan masyarakat Indonesia bisa memilih yang terbaik di antara keduanya. Dan harapan saya mengajak warga Sumatera Selatan supaya semua bisa memilih karena ini menentukan 5 tahun yang akan datang, bahkan masa depan kita dunia dan akhirat. Untuk itu memilih itu jangan dianggap sepele, tapi memilih ini adalah menentukan nasib kita. Semoga insya Allah terpilih presiden kita yang tentunya menjadi pilihan rakyat, pilihan para ijtima ulama. Dari pidato kebangsaan Pak Prabowo beberapa malam yang lewat, bagi saya itu sangat menarik dan cukup bagus karena dia menyentuh semua permasalahan hidup dan dia memberikan jalan keluar dari visi misinya yang insya Allah kalau beliau berdua terpilih ini bisa menjadikan umat ataupun masyarakat Sumatera, masyarakat Indonesia keluar dari permasalahan hidup. Insya Allah seperti visi misi mereka adalah Indonesia menang, pada saatnya insya Allah mereka akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang menang dalam segala aspek kehidupan. Saya bisa melihat dari pidato beliau yang jelas dan bisa dipahami oleh semua lapisan dan yang paling penting lagi adalah konkret, itu yang paling penting sehingga permasalahan itu bisa dilewati dan ada jalan keluar.